Iya, sama-sama cewek. Tapi suaranya kedengaran dengan jelas, kan? Saya tinggal di Sincu. Itu dekat ya, Daan. Saya masih 1 tahun. Dekat berarti dekat downtown ya. Downtown. Selamat malam, Ciput. Bisa dengar suara Miss, kan? Tadi memang belum ada bicara.
teman-teman yang lain pada sibuk ya? Belum pada datang? Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu ya. Mungkin bentar lagi mereka datang. Mungkin bentar lagi mereka datang.
Halo Mbak Sairi, kita belum mulai, kita kan harus menunggu 5 orang. Bisa dengar suara saya enggak? Halo Mbak. Halo Mbak Sairi. Oke. Mbak Sari ya, Sari.
Okay. Salam semuanya. Assalamualaikum semuanya. Halo Mbak Nining, kita nunggu Mbak Nining ini dari tadi untuk masuk. Bisa dengar suara saya kan, Mbak? Okay. Okay, kita lanjut ya. Sebentar, saya absen dulu. Sebelumnya, oke, nggak apa-apa, Mbak. Sebentar ya, laptopnya loading lama. Tidak ada suara ya? Sebentar. Ini loading laptopnya lama. Hari ini semoga kita sudah bisa lanjut ke mengenai penyimpangan sosial. Tapi sebelumnya kita harus selesaikan dulu pertemuan kita minggu lalu mengenai hubungan dari pembentukan kepribadian dengan budaya. Kemarin kita belajar pengertian kepribadian berdasarkan kurang gede ya. Kayaknya itu suara maksimal saya enggak. Enggak bisa lagi, sepertinya ini lebih gede lagi. Oh, oke. Okay. Maaf. Maaf ya. Oke. Okay. Kurang lagi ya. Kalau kemarin kita kan
bercerita tentang peranan nilai dan norma sosial dalam proses sosialisasi. Kalau hari ini, dan kita bicara tentang faktor-faktor pembentuk kepribadian. Kita bicara apa sih pendapat ahli, menurut pendapat ahli mengenai kepribadian. Ya kan? Kalau tidak salah, kita belajar tentang dorongan naluri, perasaan, bagian-bagian dari kepribadian. Unsur-unsur kepribadian. Selamat malam, Rahma, Mbak Rahma. Ikut aja ya. Nah, kemarin kita berbicara tentang unsur-unsur kepribadian. Apa-apa aja sih unsur-unsur pembentuk kepribadian itu? Nah, yang pertama itu kemarin kan ada tentang pengetahuan. Kita belajar dari anak pada masa kita anak-anak, kita merekam kebiasaan kita dan kita membuat itu jadi pengetahuan. Jadi, kita belajar juga berdasarkan pengalaman gitu. Nah, pengalaman itu direkam dalam otak dan dicerna. Ya kan? Dan kita responlah melalui bentuk-bentuk perilaku tertentu. Kalau misalnya kita punya pengetahuan akan hal yang baik dan yang buruk, kita merekam dan kita merespon, oh, hal itu enggak baik, enggak dilakukan. Oh, hal itu baik, jadi kita harus melakukannya. Nah, itu dia pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu nanti akan mengatur unsur pengetahuan ini akan membentuk kepribadian seseorang. Dia bisa berkepribadian baik atau tidak baik. Itu tergantung dari pengetahuan dia. Nah, yang kedua itu perasaan. Perasaan ini bentuk penilaian kita sama satu hal. Gitu. Tapi perasaannya ini bisa positif ataupun negatif. Nah, bagaimana seseorang itu memberikan penilaian positif ataupun negatif? Karena kalau misalnya kita menilai seseorang berdasarkan perasaan, bisa jadi itu subjektif dan tidak objektif. Subjektif itu artinya tidak objektif. Artinya enggak benar-benar gitu. Kita menilainya berdasarkan perasaan. Karena kita tidak suka sama seseorang, walaupun dia baik, walaupun dia melakukan hal yang baik, kita bilang dia tetap jahat. Karena kita menilainya subjektif, pakai perasaan tidak suka sama dia. Jadi kita menilainya dari sisi negatif. Nah, itu akan mempengaruhi kepribadian kita. Gitu. Nah, perilaku yang didasarkan pada perasaan ini, kadang baik, kadang enggak baik. Yang perasaan inilah yang kita gunakan untuk merubah pendapat seseorang akan orang lain. Makanya perasaan kita kadang bisa berubah sekarang. Gitu. Yang ketiga, unsur dari kepribadian itu adanya dorongan naluri. Nah, waktu dorongan naluri ini kira-kira seperti adanya dari dalam diri kita merasa satu hal itu penting gitu. Jadi waktu dia kita merasa itu penting, kita berusaha untuk mendapatkannya. Dan waktu kita merasakan, kita kan sebagai manusia punya panca indera. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan gitu. Kita juga bisa apa? Pokoknya kita menerima rangsangan lah. Tapi dorongan naluri itu ada karena kita menanggapi rangsangan dari panca indera kita. Nah, dalam buku kita ada disebutkan 7 dorongan naluri dalam diri manusia.
ada dorongan untuk mempertahankan hidup. Kenapa dia mau mempertahankan hidupnya? Ya karena dia merasa hidupnya itu penting. Ada dorongan seksual. Nah, untuk dorongan seksual kan pada masa seseorang masa puberitas, dia kan bisa merasakan jatuh cinta, ya kan? Nah, ada orang yang punya dorongan seksual yang tinggi, ada orang yang punya dorongan seksual yang rendah. Nah, kepribadian dari seseorang ini yang punya dorongan seksual, itu bisa nggak dia mengontrolnya? Gitu. Suaranya hilang-hilang ya? Apa kurang kuat ya? Wala, jadi gimana ini? Semua merasa suaranya hilang-hilang. Sinyalnya hijau. Ini kan sinyalnya ini kan hijau. Audio video quality excellent. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, yang kedua tadi, poin kedua kan ada dorongan sosial. Nah, jadi nggak fokus karena sinyalnya. Oke, saya lanjut dulu ya. Semoga bisa bagus nanti. Yang kedua, ada dorongan seksual. Dorongan seksual itu bisa membentuk kepribadian seseorang. Waktu dia punya perasaan naluri seksual setelah dia dewasa, itu akan mempengaruhi kepribadian dia baik atau buruk. Karena dia merasa dorongan itu penting, gitu kan. Ada seksual itu kan kebutuhan manusia. Jadi, dia merasa itu harus dipenuhi. Ketika dia merasa itu harus dipenuhi, maka yang terjadi dia harus memenuhinya. Nah, tapi kan kita harus mengontrol apa ya? Dorongan seksual kita dalam diri kita kan, contohnya kita tidak bisa melakukan seksual sebelum menikah karena kita bukan muhrim. Atau tapi kalau misalnya seseorang itu tidak bisa mengontrol dorongan seksual atau dorongan naluri seksual yang ada dalam dirinya, itu akan membentuk kepribadian dia. Maka itulah nanti yang akan membuat seseorang bagaimana melanggar norma atau nilai. Jadi kepribadian dia akan menyimpang. Nanti akan kita bahas di bab berikutnya. Nah, untuk yang ketiga, ada dorongan untuk mencari makan. Waktu kita merasa kita membutuhkan makanan dan kita ingin bertahan hidup, maka kita perlu makanan. Nah, ketika kita memerlukan makanan, kita punya naluri, maka kita harus mewujudkannya, ya kan?
mewujudkan keinginan kita untuk makan itu. Bagaimana cara kita menanggapi rangsangan itu? Mungkin kita harus bekerja keras gitu untuk mencari makan. Ada yang keempat di sini, dorongan untuk bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia. Ada yang kelima, dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya. Ada dorongan untuk berbakti, dan ada juga dorongan akan keindahan bentuk, warna, suara, dan sebagainya. Gitu. Itu dia unsur-unsur dari kepribadian. Jadi unsur-unsur kepribadian itu ada tiga. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua itu perasaan, yang ketiga dorongan naluri. Kita lanjut faktor-faktor kepribadian. Apa-apa aja faktor-faktor kepribadian itu? Faktor-faktor kepribadian itu yang disebutkan dengan faktor kepribadian apa? Bagian-bagian yang membentuk kepribadian, ya kan? Nah, apa itu bagian-bagian pembentuk kepribadian yang bisa kita lihat? Di mana kepribadian yang tumbuh dan berkembang dalam diri kita itu dipengaruhi banyak faktor, ya kan? Itulah faktor-faktornya itu kita sebutlah bagian-bagian pembentuk kepribadian. Apa itu, Miss? Ya kan? Yang pertama, ada warisan biologis. Gini, saya mau tanya. Semua orang kan punya kaki, punya dua tangan, dua kaki, tapi enggak semua ya. Ada yang cacat, ada enggak? Mungkin diturunkan semasa dia lahir, dia sudah cacat gitu. Ada yang cacat secara mental, ada yang secara fisik. Nah, faktor warisan biologi secara yang diturunkan itu mempengaruhi kepribadian manusia. Kalau misalnya saya lahir, kalau misalnya ada orang yang cacat, maka dia akan minderan. Ya kan? Dia akan minder. Dia akan merasa minder. Kenapa dia minder? Karena ada salah satu dalam dirinya yang dia merasa itu tidak lengkap. Gitu. Nah, kepribadian ini terbentuk akibat dari warisan biologis yang tidak sempurna. Jadi, kita jadi punya karakter kepribadian yang mungkin unik. Orang nggak punya karakter itu. Ya, ada juga orang yang gemuk sama yang kurus. Katanya kalau gemuk itu dia orangnya gampang tersinggung gitu. Tapi walaupun seperti itu enggak semua ya warisan biologis ini. Jadi kita enggak bilang kalau warisan biologis ini salah satu faktor yang membentuk ini hanya salah satu faktor yang mungkin bisa membentuk kepribadian, yaitu warisan biologis. Yang kedua itu ada faktor pembentuk kepribadian, yaitu selain dari warisan biologis. Oh, satu hal. Kita kemarin. Sebentar ya. Kalian kemarin sudah pernah ujian sama Ibu Susan, kan? Sudah pernah ujian belum sama Ibu Susan?
Oke. Gitu ya. Saya minta maaf ya. Oke, UTS sudah ya. Saya minta maaf kalau suaranya nggak jelas. Saya juga nggak tahu kenapa ini. Kita lanjut ya. Nah, tadi faktor-faktor pembentuk kepribadian itu yang pertama, tadi kan saya pakai headset. Sekarang saya lepas headsetnya. Tapi nggak bisa juga. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yang faktor-faktor pembentukan kepribadian itu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu mungkin kalau misalnya orang yang tinggal di kota sama di desa, mungkin orang yang tinggal di kota lebih apa ya? Pikirannya lebih maju, orang di desa pikirannya lebih kolot, tapi nggak semua, karena orang yang tinggal di desa juga sekarang udah ada yang kuliah sampai ke luar negeri kan, bahkan orang yang di kota pikirannya ya gitu-gitu aja, jadi kadang lingkungan fisik juga nggak mempengaruhi, tapi kalau misalnya dibilang orang desa itu kepribadiannya lebih gigih gitu kan, lebih termotivasi. Bisa jadi orang kota itu tidak terlalu, nggak semua juga, karena ada juga orang kota yang bersifat apa ya, yang punya kepribadian daya juangnya tinggi. Yang ketiga, ada kebudayaan khusus. Kalau kebudayaan khusus ini, karakter yang ditemui pada masyarakat tertentu yang mungkin bisa membuat mereka menjadi punya kepribadian. Gitu. Kepribadian gimana itu, Miss? Kepribadian berbeda. Jadi masyarakat yang dengan punya budaya khusus seperti ini akan mempengaruhi kepribadiannya. Nah, yang keempat ada pengalaman kelompok. Ada kelompok acuan, reference group. Kelompok acuan ini artinya seseorang itu kan dulunya dia tinggal beserta dengan keluarganya. Jadi, dialah itulah kelompok acuannya. Oke, Mbak Ella. Selamat bergabung ya. Mbak Ella bisa dengar suara saya kan? Bisa dengar suara saya kan, Mbak Ella?
Wah, kenapa ya? Ada kelompok acuan di mana itu kelompok reference group itu jadi misalnya dia membuat kelompok itu menjadi kelompok acuan. Dia berperilaku, kepribadian dia akan terbentuk berdasarkan kelompok acuan itu. Contohnya keluarga. Jadi waktu dia tinggal dalam keluarga itu, keluarga itulah yang menjadi kelompok acuannya. Yang kedua, ada kelompok majemuk. Kalau kelompok majemuk ini, gini, ada kelompok masyarakat. Masyarakat ini kan luas, banyak gitu. Nah, saking luasnya masyarakat ini, dia kan majemuk. Jadi majemuk itu artinya berbeda-beda. Jadi, karena berbeda-beda orangnya, berbeda-beda pula apa yang pemikirannya. Jadi, sesuatu yang harus ditegakkan, ada yang orang menganggapnya ini penting, ini nggak penting. Mereka harus memilah-milah mana yang penting, gitu. Nah, mereka harus tahu apa sih yang dianggapnya baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Gitu. Jadi, dia harus tahu apa sih yang berbeda dalam kelompok ini? Tapi dia tetap melakukan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Walaupun tadi kan kelompok acuan, jadi dia akan kelompok acuan ini lebih kelompok acuan ini dia lebih apa ya? Dia lebih mendominasi pembentukan kepribadian dari anak itu. Nah, yang kedua, kelompok majemuk. Ini kelompok majemuk karena banyaknya orang, kita berbeda-beda, kita harus bisa menerima perbedaan. Tapi kita nggak terhanyut dalam perbedaan itu. Mana yang baik, mana yang berguna untuk kita, itu tetap kita lakukan. Gitu. Itu untuk kelompok majemuk. Kalau pengalaman unik ini, semua orang kan, siapa di sini yang pernah punya pengalaman yang dia nggak bisa lupa seumur hidupnya? Siapa? Ada nggak yang mau bercerita pengalaman yang nggak bisa dilupakannya seumur hidupnya? Ada yang mau bagi cerita? Ada yang mau bagi cerita tentang pengalaman yang gak bisa dilupakannya seumur hidupnya? Ayo, kalian ketik cerita kalian pengalaman yang gak bisa kalian lupakan seumur hidup. Kalian ketik sekarang, saya akan bacakan. Supaya kita tahu, kenapa sih itu dikatakan bagian dari pembentukan kepribadian?
Mbak Rofi, saya bilang, coba kalian tuliskan pengalaman yang nggak bisa kalian lupakan seumur hidup kalian. Mbak Rofi, yang saya bilang, menuliskan pengalaman yang nggak bisa dilupakan seumur hidupnya. Oke, kita mulai ya. Waktu dari Oke. Dari Mbak Rofi dulu. Ini kenapa Lola kali ya? Suara putus-putus. Kayaknya memang ininya yang error punya saya. Memang sama sekali nggak bisa dengar ya. Memang nggak bisa dengar sama sekali ya. Sebentar ya, sebentar. Kalau saya log out dulu gimana ya? Yang nggak bisa dengar, sebentar ya, sabar.
Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Ini ada masalah dengan fisiknya. Sebentar, saya perbaikin ya. Saya log out dulu sebentar, oke? Okay?